Jadi prosesnya gini aja terus, terus lanjut ke bawah, dan ini dia yang sudah dipasang guys, semoga bermanfaat. Pasang dinding di toilet. Kau pinangan dua mawan? Dua. Alah, hari punya. Ah baik, ini mereka dek puasa ek jumaah mah. Jadi kayak kawan kan ini sih kodir. Eh cabok dan angin. Bok. Kemarin nyim sih kau teker motongan tadi plek. Halus ya. Untuk menempelkan keramik di sini, kalau di sini masih plesteran bisa menggunakan semen putih, semen hitam aja dengan cara direndam ya, dan keramiknya seharusnya direndam dulu. Di kelurusan yang benang ini menggunakan waterpass, seperti biasa menggunakan waterpass. Di sini saya hanya memberikan tutorial cara pemasangannya aja ya, jadi gak terlalu detail. Jarang lurusnya lu pikir ayah weh jadi jauh bener kita beranap lu kurlap penghanap ya. Jadi cara tepelin dulu sepas bagian keramik, belakang keramiknya. Ini untuk pemasangan sendiri. Nah, jadi prosesnya gini aja terus, terus lanjut ke bawah, dan ini dia yang sudah dipasang guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.